Sobat Medan, jumpa lagi di Afid by Kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada di Kroya, guys. Kita mau berpedas-pedas ria. Ini merupakan lapak yang masih baru, guys. Jadi masih banyak yang belum tahu. Makanya kita mau mengangkat dan biar banyak teman-teman yang lebih tahu ya, khususnya di daerah Kroya ini. Oke, langsung saja kita mau ke tempatnya ya, guys ya. Kita langsung menikmati kepedasan hari ini. Ikuti perjalanan kuliner saya, guys. Kita lanjut ke lapaknya. Selamat siang, Mbak. Siang. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Anis. Mbak Anis. Ya. Mbak Anis ini ownernya atau teman? Temennya. Teman buat gabung buat bisnis. Tahu gitu begini. Iya. Ya. Sama aja lah ya. Iya. Join. Oke, Mbak, ini namanya tahu gejrot ya? Iya, tahu gejrot khas Cirebon. Khas Cirebon. Ini yang membedakan dari tahu gejrot yang lain itu apa, Mbak? Ini tahunya itu lebih pom, kosong jadi. Terus juga bumbu-bumbunya juga beda. Beda ya. Itu khasnya Cirebon sana. Cirebon. Alamatnya di mana, Pak? Alamatnya di depan Kato. Depan Kato. Iya, depan Kato aja di pinggir jalan. Kisaran harganya berapa aja, Pak? Ada yang 5.000, 8.000 sama 10.000. Bagaimana rasanya tahu gejrot khas Cirebon ya, Mbak ya? Khas Cirebon. Jadi kita mau pesan langsung ya, guys ya. Kita mau makan. Oke, lanjut nanti di sesi berikutnya. Tahunya udah ditakar itu ya. Sobat Mandang, kita sudah dibikinin ini namanya tahu gejrot khas Cirebon. Ini penampakannya ya, guys ya. Ini kita bisa lihat ya, guys, ini tahu pom, kemudian bumbu, ini bumbunya khas Cirebon ya, guys ya, bumbu khusus khas Cirebon. Kemudian udah sambelnya, ini sambel perpaduan dari cabe hijau dan cabe merah. Kemudian ada gula jawa juga tadi bumbunya, ada bawang merah, bawang putih juga. Kemudian tahunya juga besar-besar ya, lumayan besar-besar ini. Kita langsung coba ya, guys ya. Oke, tahu gejrot khas Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu gejrot khas Cirebon. Ini rasanya segar. Kemudian ini aroma dari cabe, kemudian dari bawangnya juga terasa banget. Jadi di tenggorokan itu juga plong banget ya. Jadi segar, guys.
Kemudian kelembutan dari tahunya juga kenyal sekali ya, jadi lembut gitu ya. Kemudian dipadukan sama bumbu cair ini ya guys ya. Bumbu cair, bumbu dari air serta apa ya, tadi itu gula Jawa ya. Gula Jawa sama bumbu-bumbu seperti kaldu, resep dari Cirebon asli. Oke, kita coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya juga seger ya guys ya. Ini dari gula Jawa. Sampai Pak. Bumbu cabai sama bawangnya kerasa banget guys. Seger banget guys. Jadi kayak apa ya? Kayak kita makan rujak ya guys ya. Tapi ini buahnya tahu. Jadi seger banget guys. Ini jangan lupa dicocol-cocol kayak gini ya guys ya. Dicocol-cocol biar tahunya meresap. Ini tahunya benar-benar kopong ya guys ya. Di dalamnya itu nggak ada isinya. Yang namanya tahu kopong kayak gini. Seger banget, apalagi dimakan pada saat siang-siang kayak gini guys. Buahnya juga mantep banget. Untuk lokasinya juga strategis, ini kita lokasi di depan Kato ya guys ya, jadi depan parkiran Kato, jadi sangat mudah dicari. Kalau nggak tahu juga pasar, ini pasar Kroya yang dulu kebakar ya guys ya, pasar lama. Dan sekarang masih direnovasi. Itu depannya. Itu dari pos polisi rel kereta api ke selatan, ke utara paling berapa meter ya guys ya. Oke, kita mau lanjut makan sama kameramen. Dan lanjut lagi di sesi berikutnya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when we were... Mbak, kita udah selesai makan ya Mbak? Iya. Oh iya, ini tadi jam buka, jam tutupnya jam berapa ya? Bukanya dari 9:30, nutupnya sehabisnya tahu. Sehabisnya? Iya. Sampai malam juga gak apa-apa itu? Atau sebelumnya? Sebelumnya malam sih. Malam udah habis. Iya, kebiasanya udah habis. Jam 3-an apa 4:30 udah habis. Iya. Cepat sekali ya. Iya. Oke, buat harganya tadi berapa aja ya Mbak ya? 5.000, 8.000, sama 10.000. Level cabe itu bisa request sendiri. Mau level berapa, mau cabe berapa bisa. Bebas ya. Iya, yang, bebas. Mau yang edam setan. Iya, enggak apa-apa. Oke, Sobat Madang, buat yang mau ke sini ya. Itu alamatnya di mana, Mbak? Itu acar-acarnya di mana tempatnya? Yang pasnya itu depan Gato. Pinggir jalan pasti mereka sudah tahu. Tahu gecrot khas Cirebon. Jangan lupa mampir ya kalau datang ke sini ke Kroya. Oh ya, buat saya tadi berapa Mbak? Itu harga 10.000. 10.000-an ya? Iya. Dua berarti. Berapa Mbak? Biasa tuh buat mami aja. 40 aja. Mati. Buat di korting mau. Makasih udah meliput ini. Oke Mbak. Jadi lupa tadi. Oke, Sobat Madang, kita udah selesai meliput ini tahu gecrot khas Cirebon. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai ya guys ya. Kalian jangan lupa kalau kesini ya, mampir di depan Kato, sebelah depannya parkiran Kato. Rekomendasi makanan atau cemilan yang unik-unik, jangan lupa ya kalian komen di bawah sini di media sosial saya. Ikuti terus perjalanan saya Afid by Kuliner di video selanjutnya. Oke, see you next time.